breaking news Kompas TV terkait bencana Semeru kembali untuk Anda, Saudara. Aksi heroik polisi anggota Polsek Candipuro di lokasi guguran awan panas Semeru beredar di media sosial. Sang polisi mengimbau para sopir truk pasir untuk meninggalkan lokasi saat terjadinya bencana Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Untuk awan panas sudah mulai turun, Komandan. 02 sudah menghimbau sopir truk agar keluar. Aksi heroik seorang anggota Polsek Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Bribtu Ismail terekam kamera. Saat kejadian guguran awan panas Semeru, Bribtu Ismail menghalau penambang dan sopir truk pasir agar menjauh dari lokasi tambang. Saat itu, Bribtu Ismail mendapat perintah dari Kapolsek Candipuro untuk memantau aliran lahar setelah ada getaran banjir yang sangat besar. Namun satu jam Bribtu Ismail di lokasi, banjir lahar tidak kunjung datang. Lalu selang 10 menit, polisi ini melihat kepulan asap putih kehitaman dan terus mendekat. Inilah yang membuat Bribtu Ismail berinisiatif menghalau sopir truk dan para penambang pasir. Kira pukul 14.00, saya bersama Bapak Atri Amor Patria mendapat kabar dari Bapak Kapolsek Candipuro, Bapak Sajito, bahwa ada peningkatan debit air dari pusat pemantauan Gunung Sawur. Kemudian saya diberitakan untuk turun ke bawah mengecek pencegahan tersebut. Setelah di sana ternyata masih banyak para penambang dan armada pasir yang mencari pasir, Pak. Jadi saya halau, kemudian tiba-tiba saya tidak tahu ternyata Gunung Semeru sudah meletus. Dan pada saat itu, alhamdulillah, untuk 10 truk dan 70 masyarakat sudah terselamatkan semua, Pak. Jadi pada saat itu di lokasi saya berdiri, tidak ada korban jiwa, Pak. Berkat aksi heroik Bribtu Ismail, seluruh sopir dan penambang selamat saat bencana Gunung Semeru. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.